Bupati Sanggau Paulus Hadi merespon cepat bencana banjir yang terjadi di 3 desa di Kecamatan Meliau. Paulus Hadi meminta agar BPBD Sanggau segera bertindak. Paulus Hadi juga memerintahkan agar bantuan yang disiapkan pemerintah Kabupaten Sanggau segera disalurkan. Nah, kalau ada informasi yang terbaru ini, saya belum dapat informasi, tapi saya sudah meminta kepada BPBD untuk monitor wilayah Sanggau ini. Karena ini kejadiannya sebenarnya ya cukup langka begitu. Belum pernah kejadian di mana dua daerah ini bisa banjir gitu. Karena ada dataran tinggi atau gimana? Karena lintang Ulaman itu saya tahu dataran tinggi. Kemudian juga Kunyil juga ada dataran tinggi. Cuma memang mereka punya sungai. Macam Pelaman itu ada sungai Soga namanya. Itu cukup besar, ada sekitar 7-8 meter lebarnya. Kemudian Kunyil juga Loyan. Nah, mungkin dengan curah hujan yang cukup tinggi ini, ya, jadi terjadi limpahan air, saya kira. Nah, yang kita belum tahu ini apakah kondisinya akan berlanjut, karena situasi hujannya berlanjut atau tidak, atau dia akan cepat segera turun. Tapi saya sudah minta kepada BPBD untuk ambil langkah apa yang perlu kita support di sana.